Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada ribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah, berdakwah merupakan salah satu hal yang biasa dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang matang. Namun jika mengalami mimpi sedang melakukan dakwah, menyampaikan ilmu, tentu akan bertanya-tanya apa makna dari mimpi tersebut. Ibnu Sirin, salah satu ulama ahli tafsir mimpi, mengarang sebuah kitab yang berjudul Tafsir Al-Ahlam yang berisi tentang makna-makna mimpi yang dialami seseorang. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku namun kalbu yang diberkahi Allah, seputar mimpi sedang berdakwah atau berceramah di depan khalayak umum memiliki banyak takbir atau makna. Lebih spesifik jika berdakwah di depan khalayak, dalam kitab Tafsir Ibnu Sirin dijelaskan sebagai berikut: barang siapa yang bermimpi ia berada di majelis ilmu dan ia memberikan ilmu atau mengajak jamaah untuk berzikir atau mengingat Allah dengan menyampaikan ilmunya, sedangkan ia bukan ahli agama, maka takwilan mimpi tersebut ia akan berada dalam keprihatinan atau sakit. Jika ia menyampaikan perkataan yang baik dan penuh hikmah dan ia merasa gembira, maka takwilannya ia akan segera sembuh dari sakit yang dideritanya dan keluar dari kesulitan menuju kemudahan, atau akan segera terlunasi hutangnya, atau ia menolong orang zalim dengan menasihatinya dan niat zalimnya tidak terlaksana. Namun segala sesuatu yang kita alami adalah takdir dari Allah, dan kita wajib berserah diri dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Bagaimana sahabat? Apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.